Mang ratus koin kuno anu koin titinggal zaman Walanda lantaran ayat tulisan Netherlands Indi kapanggih di kampung pangkalan hilir desa Cimanggu kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Eta koin teh kapanggih di tapak pasawahan nalika rek dipake ngadegen pamandian. Dedi Sutarya, warga desa Cimanggu, kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, rewas nalika manggihan tumpukan koin di salah jilahan urut pasawahan nalika dirina kerengga gali pikir ngadegen tempat wisata pemandian. Eta sejumlah koin teh di erong ditinggal zaman Belanda lantaran ayat tulisan Netherlands Indi tur tahunna 1837 1814. Mimi Tina eta kotek kappanggi ayat 20 Di tahun 2020. Kungsi Erin ngagali 8 bulan ti harita warga ngagalidayi eta tempat, Kukitna Kaangide mang600 koin kuno. Tina am manggrat100 koin te aya memakai tulisan aksara pegon Attawa Abjad Arab, Sarta Bas Jawa, Madurajeng Sunda. Eta duit kointe kepanggih ngagunduk di satu kanggen batu, tapi Sawatara sawatarana kapanggi dina tempat ngamalirna cai. Ter sure, paling 20 sekian. Hmm. <laughs> dina lubang anu <coughs> handapun batu ye badage. Heeh. Tah tiba-tiba ayeuna eh uh, disimpen lah kan sa tiga ini udah delapan bulanan lah kurang langsung teh kurang dapat di antep pulau ya. 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 bawa dari hmm. menjak ayah pakai di tadi ya. ya mulai dia, di, di di bersihan dari ya, digali dari eh kalau nanti nih setiap lubang eh pokoknya ada hmm. apa -apa, nih Aduh, setiap lubang ada ya lalu ditemukan koin dia entah kok di panasaran cara kayaknya yang lain kayaknya nggak ada mukui sama minggu gua ya tapi kami malah kurang lebih tuh mukui ya cek dedi bahulana eta eh, tempat teh mangrupa pabrik ditinggal zaman Walanda Rancang na pemeeta koin Boga Ajen anu Luhung eta koin teh bakal dijual piken kabutuh ngamekarken tempat wisata pemandian Algi Muhammad Gipari Bandung TV.